Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Pratama dari Program Studi Teknik Industri Universitas Mula Warman Angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar grafik dengan menggunakan plot fungsi yang ada di MATLAB. Pertama-tama kita tentukan dulu fungsi X-nya, yaitu X sama dengan lin space buka kurung. Kali ini saya akan menggunakan -3,3, kemudian tambahkan titik koma. Setelah itu tentukan fungsi y-nya, y sama dengan x titik pangkat 2. Setelah menentukan fungsi x dan y-nya, kita membuat plotnya, yaitu dengan cara plot buka kurung x koma y, kemudian tambahkan titik koma. Setelah kita menentukan plotnya, coba kita run. Di sini akan muncul sebuah grafik sederhana. Kali ini saya akan menambahkan judul pada grafik tersebut, yaitu dengan cara ketik title buka kurung kurung kurawal petik 1 nama judul tersebut, yaitu grafik, kemudian koma petik 1 y sama dengan x pangkat 2 petik 1. Setelah itu kita coba run. Di sini akan muncul judul pada grafik tersebut. Nah, kali ini saya akan menambahkan label pada garis x di sini dan y, yaitu dengan cara x label buka kurung petik 1. Nah, kemudian namanya, misalkan contoh waktu. Kemudian kitaran. Nah, di sini akan muncul. Kemudian kita menentukan y labelnya, yaitu sama buka kurung petik 1, kemudian apa yang mau kita ketik, contoh contohnya populasi manusia, kita petik 1 dan tutup kurung lagi, kemudian kita coba run. Nah, kemudian muncul di sini. Terus, jika kita ingin menambahkan grid atau batas-batas pada grafik tersebut, kita tinggal ketik grid on. Kemudian kita run. Di sini akan muncul batas-batas pada grafik tersebut. Jika kita tidak menginginkannya, kita ketik grid off. Dan batas-batas tersebut menghilang. Sekian penjelasan tentang menggambar grafik dengan menggunakan plot fungsi di MATLAB. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.